Alla vai! Alla vai! Alla! Halo! Ini dia yang suka ngoprek-ngoprek mesin, Mas, Bro. No. Oke, Mas Bro, kita intip-intip ya. Ini ada Noken As garapan ya. Jadi di mana Noken As ini dibikin lebih gemuk daripada standarnya, Mas Bro. Ini yang Noken As anu standar ini buat Satria FU ya, Satria 4 tak itu ya. Di mana profil Kamsef ini lebih lancip ya, Mas Bro, untuk bagian ini egg. Oh ya, ini Noken Egg House Manifold, Mas Bro. Di sini lancip. Nah, kemudian ini dibikin agak gemuk gitu, Mas Bro. Nah, tujuannya itu apa, Mas Bro, dibikin agak gemuk? Nah, tujuannya itu supaya gas yang disedot, aliasnya campuran bahan bakar dan udara yang disedot, itu semakin banyak, Mas Bro. Dan nantinya kompresinya juga semakin, apa namanya, Mas Bro, semakin padat gitu ya. Masalahnya yang disedot itu semakin banyak gitu, terus dikompresikan dan akhirnya padat gitu, Mas Bro. Power pun semakin melimpah gitu, Mas Bro. Itu adalah profil buat apa, racing ya ini ya. Hendrim 7 bulanan kemarin, Bro. Oh ya, 7 bulanan ya. Ini untuk magnet, profil magnet untuk Satria FU 4 tak, Mas Bro. Dimana ini udah dibubut ya. Kata yang punya ini adalah profil dari racing harian, Mas Bro. Dimana magnet udah dibubut, kemudian ini dibikin tembem ya, apa namanya, Noken asnya ya. Jadi Noken asnya itu dibikin tembem daripada standarnya, Mas Bro. Dimana tujuannya seperti tadi, yaitu supaya gas ataupun campuran bahan bakar antara bensin ataupun bahan bakar dan udara itu disedot lebih banyak, Mas Bro. Oke, segitu aja untuk sekedar berbagi tentang magnet bubut ini. Spesifik harian, Mas Bro. Ayo, udah keluar.